sebagai perwujudan dari kesetaraan dan sikap saling menghormati. Desa Kebonsari sebagai sentra produksi kerajinan bambu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ikuti musiknya, nikmati gerakannya. Dengan adanya festival bambu dan sebuah ritual unik yaitu upacara pengantin bambu, itu merupakan upaya pelestarian tanaman bambu di Desa Kebonsari. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah bambu, kabut kelapa, pinus dan anyaman panjang. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material bambu, kelapa pisang, kabut kelapa dan anyaman panjang. Didukung koreografi yang adaptasi dari kesenian kubro, topeng ireng, kubro dan dayaan. Mengusung ikon kerbau sebagai lambang kemakmuran dan ketekunan yang selaras dengan kehidupan warga desanya yang mayoritas sebagai petani. Didukung dengan letak geografis Desa Bumi Harjo yang datar dan dekat dengan Sungai Serobot. Ini juga dikenal dengan usaha pelestarian budaya di daerahnya berupa kampung dolanan Nusantara dengan wisata edukasi kesenian dan kebudayaan melalui musik, tari dan permainan tradisional. Drama yang digunakan untuk pembuatan instalasi ini adalah tikar tegong dan kelopak pisang. Kostum kesenian layak akan dimodifikasi dengan kelopak pisang dan juga kebudayaan dijumpai koreografi pergerakan tapi kenangan dari kesenian kobro dan kore. Dan yang di belakang ini kita dengan isi bakar.
ekonomi dan sistem masyarakat yang kuat. Diwujudkan warga dengan gerakan mendaur ulang botol plastik untuk dijadikan produk kerajinan dan karya seni sebagai komoditas unggul. Sedangkan karya instalasi yang ditampilkan di sana, Tegal Laut menggunakan material limbah botol plastik yang didaur ulang. Kostum yang dikenakan adalah kostum kesenian yang telah dimodifikasi menggunakan pelepah pisang, sabut kelapa, karung boli, dan limbah botol plastik. Didukung tata koreografi yang dapat digerakkan tari dari kesenian daya dan dengan wisata air dan penghasil ikan beong. Kontur wilayah desa Sambeng merupakan lereng perbukitan di samping Sungai Progo. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah pandan kering, pelepah pisang, icu, batok, dan sabut kelapa. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material pelepah pisang dan daun pandan. Didukung tata koreografi diadaptasi dari kesenian Jatinangor dan Dayaan.